Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah Ramadan telah tiba. Kita bersyukur diberi umur panjang hingga bertemu kembali dengan bulan penuh kemuliaan dan keberkahan. Selayaknya kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengisi Ramadan dengan beribadah dan beramal soleh. Dari kediaman menjelang salat tarawih bersama dengan keluarga inti, sebagai Menteri Agama, saya mengajak umat Islam untuk beribadah di rumah guna mencegah penularan wabah COVID-19. Baiti jannati, semoga rumah kita menjadi surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.